Sobat Trader, sudah tahu nggak kisahnya Michael Marcus? Dia adalah seorang trader sukses yang berhasil mengembangkan modal dari 30 ribu dolar menjadi 80 juta dolar. Tapi tentu aja dalam perjalanan Michael Marcus mengalami proses yang berdarah-darah juga. Bahkan dia pernah mengalami margin call, yaitu ketika dana kritis hampir terancam loss. Nah, penasaran kan sama triksnya Michael Marcus untuk menaklukkan market? Yuk kita simak 5 tips berikut. Yang pertama, setiap trader harus punya gayanya sendiri, sesuai dengan personality masing-masing. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kedua, trader harus komitmen dengan stop loss. Jangan diubah-ubah lagi. Kamu harus konsisten dengan manajemen risiko. Ketiga, jangan sering-sering masuk market, karena setiap peluang belum tentu kasih profit. Marcus menyarankan agar kita semua masuk market berdasarkan peluang yang probabilitasnya tinggi. Hindari overtrend. Yang keempat, tradinglah di pair yang kamu kenal. Cari pair yang volatilitasnya sesuai dengan gaya kamu. Yang terakhir, gunakan money management dengan benar. Marcus sendiri biasanya menentukan risiko per trade tidak lebih dari 5% dari modal. Sesanggih apapun sistem trading kamu, money management harus kamu terapkan agar bisa tetap bertahan di market. Gimana? Tertarik cobain tips dari sang legenda? Diskusi di kolom komentar yuk!